Kegiatan hari ini adalah fokus group discussion ya, berkaitan dengan tema bahwa kita sekarang lagi menyusun RUU tentang badan usaha milik desa. Nah, memang kita sengaja membawa diskusi pihak-pihak sivitas akademika, kebetulan hari ini dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Semua berjalan baik, alhamdulillah mahasiswa juga antusias. Ya, harapan kami segera undang-undang ini selesai dan bisa diimplementasikan di tengah masyarakat kita dalam rangka membangun ekonomi masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Bumdes, sebaiknya menerapkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat desa. Saya melihat anak-anak Muhammadiyah, mahasiswa yang tadi ikut, dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan, kemudian ketika menyimak apa yang dipaparkan oleh para narasumber, sungguh saya sangat excited melihatnya. Terutama dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sungguh bobot mereka, cara pandang mereka, seakan-akan mereka sudah tahu bagaimana permasalahan di bawah, terutama tentang badan usaha milik desa dengan segala aktivitasnya. Saya mengajak, ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.